kemajuan negara Indonesia ini lahir dari semangat para pemuda yang gegap gempita membangun bangsa. Keberagaman pemikiran, kerja keras, dan pengorbanan demi kemerdekaan. Itu semua karena apresiasi, inovasi, atau justru ambisi. Indonesia lagi aneh. Ada apa dengan Indonesiaku? Pergi dicari, diam dicurigai, sepi dikira semedi, ramai disangka usung aksi, kesah, resah, dan gelisah. Hah, semua jadi alasan intoleransi. Kami dianggap perusuh, penjara, bahkan sering ditetap sinis. Dengan begitu, bukan berarti kan kisruh yang ada itu karena kami, atau malah menjadikan kami sebagai objek untuk disalahkan. Bisa nggak sih saling dukung dan tidak menyalahkan satu sama lain? Menjadi kami berarti siap dikoyakkan batin dan jiwa membela kebenaran. Kadang dipandang sebelah mata, dianggap lemah, dan kerap kali jadi urutan kedua. Kami kerap jadi sasaran opini yang kontroversial. Bully di mana-mana. Padahal dari kami banyak yang bisa mencetak prestasi dan juga inspirasi. Gini-gini, kami juga berprinsip keberanian itu bukan senjata untuk cari mati, tapi alat untuk menyatukan NKRI. Kreativitas, kekuatan, potensi diri, itu semua kunci untuk meraih mimpi. Jangan cuma duduk aja atau melamun berangan-angan. Bangun! Kita buktiin kalau kita bisa bikin Indonesia maju. Kami ada bukan hanya jadi tempat singgah bagi mereka yang katanya rindu perjuangan. Bahkan sering sebut-sebut emansipasi merata. Hah, jenuh kami dengan lontaran kata-kata. Kami butuh pengakuan dan pembuktian. Bukan saatnya lagi untuk mencaci, memaki, satu sama lain. Waktunya untuk bangkit, meraih kemajuan, integritas negeri. Karena muda bukan hanya soal waktu, jarak, dan idealisme. Seperti kalimat yang sering diungkapkan sama Bung Karno, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, maka akan kujangkan dunia. Kami ada dan kami bersumpah. Kemajuan bangsa ada di tangan kami, para pemuda.